Keikutsertaan Volta dalam pameran ini sekaligus menjadi bentuk partisipasi dan dukungan sebagai motor listrik karya anak bangsa guna membantu mewujudkan komitmen pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan dan percepatan transisi ke energi listrik. Secara tampilan, motor listrik dari Volta ini memiliki desain mirip dengan Vespa bergaya retro. Motor ini memiliki dua slot baterai dengan jarak tempuh sampai dengan 130 km dan kecepatan maksimal 55 km per jam. Dan soal harga, Volta Mandala ini dibanderol Rp18,5 juta. Pada kesempatan yang sama, Volta juga menghadirkan Volta Plus sebagai program kepemilikan motor listrik yang lebih murah dan lebih hemat. Volta Plus juga dilengkapi dengan berbagai keunggulan, diantaranya garansi baterai seumur hidup, gratis home charging, dan biaya operasional yang lebih hemat dibandingkan dengan motor biasa. Cukup dengan tarif flat baterai sesuai dengan penggunaannya. Harganya mulai dari Rp12,75 juta untuk on the road wilayah Jakarta. Dengan ini kalian bisa menikmati era baru berkendara dengan motor listrik melalui Volta 401 dan seri Virgo and the Sparklings. Nah, itulah sejumlah keunggulan dari motor listrik Volta yang mirip dengan Vespa. Gimana? Kalian mulai tertarik membelinya?